Sudah siap belajar? Ya, perhatikan. Sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang. Untuk tahu tentang satuan panjang, yang perlu kamu tahu adalah anak tangga yang berjumlah 7, yang dimulai dari kilometer dan berakhir milimeter. Kita tulis KM. KM itu kilometer. Habis KM, HM atau hektometer. DAM, dekameter. M, meter. Desimeter, DM. Sentimeter, CM. Dan terakhir, MM atau milimeter. Di sini kalau kita turun satu anak tangga, artinya kita kalikan dengan 10. Nah, kalau naik kita kalikan dengan 0,1 atau bagi dengan 10. Nah, contoh. Misalnya 1 dekameter. Berapa meter ya? 1 dekameter kita turun ke meter sekali. Jadi dikali 10. 1 kali 10 hasilnya 10. 1 dekameter sama dengan 10 meter. Lalu bagaimana kalau milimeter, 1 milimeter kejadian sentimeter? Nah, di sini milimeter naik ke atas sekali. Jadi dikali 0,1 atau dibagi 10. 1 milimeter kita tulis 1 dibagi 10, hasilnya 1/10 cm atau 0,1. Ya, contoh nih, contoh perhatikan. Di sini ada lili yang diberikan pita oleh ibunya sepanjang 3000 cm. Nah, kalau 3000 cm dijadikan meter berapa ya? Pertama, kita gambar dulu anak tangga. Yang jumlahnya ada berapa? Iya, ada 7. Yang paling atas KM atau kilometer, dan paling bawah adalah milimeter. Habis kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau 3000 cm kita jadiin meter. Sentimeter ke meter. Ternyata naik 2 kali. 1, 2. Kalau 1 kali dikali 10. Nah, kalau 2 kali berarti nolnya ada 2. Berarti dibagi. Kok kali 10. Kalau naik sekali dibagi 10. Nah, kalau naiknya 2 kali berarti dibagi. Nolnya 2, 100. 3000, tadi kan 3000 cm, jadiin meter. 3000 kita bagi dengan 100. Nah, 3000 per 100. Di bawah itu nolnya 2, di atas nolnya 3. Nah, gimana nih ngerjainnya? Ya, coret aja yang di bawah nolnya 2, berarti di atasnya juga dicoret 2 nolnya. Sisa nolnya 1 sama 3. Nah, jadi 3000 cm sama dengan 3 dan 01, jadi 30 meter. Udah bisa? Biar lebih mantep lagi nih, coba lagi yuk. Contoh, rumah Budi dari rumah Budi ke kebun binatang sejauh 4,5 km. 4,5 km berapa meter ya? Kita jadiin meter. Yang pertama dilakukan adalah menggambar anak tangga yang ada jumlahnya 7. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di sini dari kilometer kita melaju ke meter. Turun 1, 2, 3. Ya, kilometer ke hektometer 1, hektometer ke dekameter 2, dekameter ke meter 3. 1, 2, 3, berarti nolnya ada 3.
dikali 10 kalau 0,3 berarti dikali 1000. 4,5 tadi kan 4,5 km kita tulis 4,5 dikali 1000. Waduh, koma-koma gimana nih? 1000 nolnya kita coret 1. 4,5 karena tadi nolnya udah dicoret 1 berubah jadi 45. 45 dikalikan 100 meter sama dengan hasil akhirnya adalah 4,5 km sama dengan 4.500 meter. Demikian tentang satuan panjang. Biar lebih mengerti, diputar lagi ya videonya. Bye.